Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu قوله تعالى في سنن المتصل الى الامام ابن حجر رضي الله تعالى عنه قال وعن ابي قتاده وعن ابي قتاده رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاه روايه كان لفداء سؤال صحابه النبي صلى الله عليه وسلم itu sehingga Abi Qatadah radhiyallahu anhu ada hadis yang panjang fi nawmihim alis salah thumma azzala bilalun thumma azzala bilalun. Baik, fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama kana yasna'un kulla yawmin rawahu Muslim. Walahu an Jabirin أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. ولو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. وزاد أبو داود لكل صلاة وفي رواية له ولم ينال بواحدة منهما. أي حديث عن سيدنا قتادة رضي الله عنه كان حديثا panjang. هذا الحديث sangat panjang. Kemudian diikhtisarkan oleh الإمام ابن حجر من الحديث يقول في نومهم عن الصلاة ثم أذن بلال وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يستعن كل يوم. Sangat ringkas. Dan dalil kata di sini boleh untuk meringkaskan hadis Nabi SAW yang panjang untuk kita ambil syahid ataupun poin penting yang kita nak sampaikan dalam hadis tersebut. Dalam sahaja berdasarkan perbuatan al-imam ibn Hajar radhiyallahu anhu dalam hadis tersebut. Kemudian peristiwa ini berlaku ketika mana balik daripada peperangan Khaybar. Dalam peperangan Khaybar, kemudian Nabi SAW meminta Sayyidina Bilal untuk jadi wakil melihat keadaan sahabat yang lain untuk berhaklah di waktu tidur. Sayyidina Bilal juga terkalahkan matanya dengan tidur, hanya tidur dan tidak pun tidur, dan sehingga Nabi SAW yang pertama bangun daripada tidur tersebut kemudian mengarahkan cerita dia Allah SWT. Dan kemudian Nabi mengarahkan untuk Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu untuk mengazankan salat. Jadi di sini berlaku perbincangan di kalangan ulama. Yang pertama, adakah azan ini disyariatkan untuk dilalah ala dukulil waqti faqat atau dilalah ala dukulil waqti wa da'wati lil jama'ah fi ta'diyatil fardhi ma'an. Kata dulu sekali. Adakah untuk azan hanya untuk menunjukkan kepada masuknya waktu sembahyang saja, atau azan untuk menunjukkan masuknya waktu sembahyang dan untuk panggil orang berjemaah? Kedua-duanya. Jadi dua, satu azan ini hanya semata-mata untuk masuk waktu. Dilalah ala dukulil waqti faqat. Yang kedua, dilalah ala dukulil waqti wa da'wati ila ta'diyat jama'ah. Maksudnya kedua-dua. Adakah dua-dua dari sekali? Laku khilaf di dalam ulama. Nah, jadi berdasarkan pandangan yang pertama, dukulil waqti dengan ta'diyatil jama'ah dalam berlaku perbincangan ini tetap ada ikhtilaf fi dzalikal akhwan, disebabkan dengan berlaku perbincangan ada dua pandangan ini, maka berlaku berkhilaf pula pada masalah adakah nak kena azan kalau solat tadi khotob. Waktu dah habis lah. Kalau kata dengan maksud hanya dengan masuk waktu, bila qada tak perlu azan.
Tidak. Hanya dengan dilalah kata masuknya waktu azan. Nampaklah. Masuknya waktu ni azan. Di dalam mantik dia bagi dilalah kuat. Dilalah lafziyah. Lafziyah. Apabila lafziyah ada tiga. Wadaiyah. Jadi wadaiyah dengan aqliyah. Tidak. Wadaiyah. Tabaiyah dengan aqliyah. Jadi dalam dilalatul adhan ala dukulil waqt adilalah wada'iyah jadi min wada'i syar ala dilalah wada'iyah al-lawziyah faham? Dilalah al-lawziyah wada'iyah baik jadi apa ni Allah SWT ala Sayyidina Muhammad yang Imam Akhdali sebut dalam sunnah dilalatul lawziyah ala ma'wafaqah yudhunnaha dilalatul mutabaqah juzi tatambulan wa madazim bahawa jizamun indi aqli juzim ala pulihan cuma nak cerita ni kata ni di dalam tausiyah wadaiyah baik jadi kalau berlaku perbincangan dua pandangan faham kan dua pandangan ni maka berlaku perbincangan masalah azan selepas mana waktu tadi qada fa'idah solat dah habis dah waktu nak kena azan ataupun tidak di sini daripada hadis ni menjadi dalil bahawa dalam mazhab al-Imam Syafi'i sunnah melawangkan azan walaupun solat tadi qada. Ini yang digunakan oleh pandangan al-Imam Syafi'i dalam mazhab al-Jahmi. Nah, dalam mazhab al-Jahmi ataupun dalam qaul al-Jahmi. Dalam mazhab qadim, dalam qaul qadim disunatkan azan untuk solat yang fa'idah, solat yang qada. Manakala mazhab jadi dalam Imam Syafi'i la yu'adzinu lil fa'idati idza sallayat atau idza sulliyat ma'a al hadirah. Semayang dengan semayang yang hadir cukup dengan azan yang hadir tadi. Tak perlu azan dah yang keluar. Untuk kita nak qada solat zuhur. Nah, pada waktu asar. Dia tak kena azan balik dah untuk solat zuhur tadi. Sunat dah azan dah cukup dengan azan waktu asar tadi. Cukup dah, tak perlu lagi azan. Itu mazhab jadi. Mazhab jadi. Baik. Jadi, faham di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut Sayyidina Bilal azan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama kana yasna'u kull yawm." Nabi pun supaya macam yang dilakukan pada setiap hari kesolati kulli yawmi bi adhan wa iqamatin maksudnya dengan maksud kama kana yasna'u kulli yawm maksud Nabi sembahyang dengan azan dan iqamah ada azan dan ada iqamah sekali baik dan kalau sembahyang itu dua waktu ditinggalkan adakah nak kena azan dua kali atau tidak dan khilafah ada berlaku perbincangan di kalangan ulama berdasarkan kepada riwayat nah berdasarkan kepada riwayat yang pertama daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Muzdalifah ada Muzdalifah fasalla biha al-maghrib wa al-isha. Ya Nabi datang ke Muzdalifah. Ha? Muzdalifah. Sebelum Nabi ni Nabi di Muzdalifah, kemudian sebelum pergi ke Mina. Sebab dekat dengan Mina kan. Selepas mana wukuf di Arafah. Ini pada musim haji ni. Musim haji. Selepas wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah. Kemudian 10 Zulhijjah itu, 9 itu, malam itu akan bertolak pergi ke Muzdalifah. Uf di Arafah. Ayuh na'am. Kemudian akan pergi ke Muzdalifah. Muzdalifah masa berapa bulan? 10. 10 itu malam itu akan sampai di sana. Dan akan tunaikan maghrib dan isyak dengan jama'ah. Nanti kita akan tengok pada babul jama'i. Pada bab berkenaan dengan jama'ah, adakah kalau kita duduk di Makkah selama beberapa minggu, boleh tak kalau kita nak jamak lagi pada waktu tersebut? Jadi masa mana dengan makna jamak di sini? Adakah jamak itu dibenarkan ataupun tidak? Ini baru panjang perbincangan ini kalangan ulama. Jadi bukan guna dengan zahir hadis. Kalau tak Syafi'i bukan guna zahir hadis, terus pergi ke Makkah, duduk dah 4 minggu lah. Piawai 4 minggu. Kemungkinan pertama. Jadi dia sampai-sampai di sana, dia pun nak buat juga jamak baca hadis dalam bulughul maram. Kata Nabi jamak takhir maghrib dan isyak di Muzdalifah. Tak boleh. Kenapa tak Syafi'i? Tak boleh. Kamu dah duduk dah kira mukim dah
lebih daripada 4 hari, ya, 4 hari dan ke atas kamu duduk di tempat tersebut. Dan yang baru mari, yang baru mari kemudian dia akan duduk pula di Mekah dalam tempoh yang kurang daripada 3 hari. Kurang daripada 3 hari. Jadi dia boleh jalan, masih lagi dalam musafir. Maka baru boleh buat. Jadi perbuatan Nabi SAW masih lagi dalam perbincangan di kalangan ulama tentang kenapa Nabi buat perkara tersebut. Dalilnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu tidak lagi melakukan jamak di zamannya. Dia tak jamak lagi jamak takhir dan jamak takdim. Dan dia kata bahawa Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, ketika mana dia sampai di Mekah, dia duduk dalam keadaan mukim. Dan dia mentafsirkan hak perbuatan Nabi tadi dengan keadaan Nabi musafir pada waktu itu. Boleh faham? Kalau boleh kan? Bincangkan dengan teman-teman. Sebab disunatkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah, jamak masyru' ketika mana di Muzdalifah dan jamak masyru' ketika di Arafah. Arafah jamak takdim, zuhur dan asar takdim. Manakala di Muzdalifah jamak ta'khir, maghrib dan isya. Baik, bukan perbincangan kita di situ tempat itu pada hari ini. Di adzanin wahidin wa iqamatain. Jadi di sini dalil ketika Nabi menunaikan solat jamak ta'khir, maghrib dan isya dengan azan yang satu. Dengan satu azan wa iqamatain dan 2 qomat. Ini dalil menunjukkan bahawa 2 waktu tadi digabungkan dengan 1 azan sahaja. Ini berdasarkan riwayat Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. 1 azan iqamat 2. Jadi azan yang pertama tadi mencakupi 2 solat. Iqamat untuk 2 solat. Solat yang pertama, iqamat yang pertama. Kemudian nak bangkit rakaat yang nak bangkit pada solat yang kedua pula, iqamat sekali lagi. Dia tidak selalu sambil kita buat. Baik. Manakala riwayat Sayyidina Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, jamaah Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib wal isya. Dan juga boleh jadi jamaah Nabi SAW jamaah tadi jamaah tidak qasar. Jadi kalau jamaah tidak qasar itu berlaku. Bincangkan di kalangan ulama adakah boleh ketika hadar. Ketika kita mungkin boleh tidak jamaah ketika dalam keadaan tersebut. Bincangkan juga. Dan ada pandangan juga dalam anak kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bukan qasar orang ini jamaah bainal maghrib wal isya di iqamatin wahidatin. Cuma nak suruh kita jangan berkelahi. Nanti kalau sampai di Mekah dia ada orang yang buat jamak, kita jangan kata dia tersesat kan. Tadi kita sesat. Tapi ada pandangan dalam mazhab yang dia keluar dalam pandangan tersebut. Okay. Itu sebetulnya yang jadi salah satu. Itu yang kita akan jadi wasiat dalam dalam fiqh. Sebab fiqh ni luah. Luah daripada apa yang kita baca dalam kita. Fiqh. Ya. Jadi tak perlu kelih. Ya. Jadi hasil selama orang daripada mengaji fiqh itu, tapi bukanlah wasiat tadi sampai kita jadi luas sampai tak ada penghujung pun apa dengan globalisasi ya. Tak ada penghujung, lepas tu dia tak ada tawabit dalam nanti itu ya. Lepas tu balik ke kampung, kita ada luas fiqh ni luas. Masya Allah, kan? Orang kampung nak buat apa pun buat silap nah. Kalau sebelah minat tak, nak putih merih pun tak apa. Putih merih pun tak putih buat dajik pun tak apa, tak putih pun tak apa. Yang penting mampu nah. Yang penting dia punya madrasah dia putih. Buat dajik kan khilaf. Khilaf kepala kota'ah, mazhab syafi'i nah. Wajib nah. Masih wajib dalam mazhab syafi'i. Khilaf dalam mazhab lain. Jangan pergi cerita ke tempat kita yang tempat tersebut telah beramal dengan mazhab. Satu-satu mazhab tersebut dengan jauh daripada dulu lagi nah. Itu pun orang ini cerdik juga macam mana nak beramal di pada mazhab tempat. Bukan dia ikut suka dia. Orang yang macam ni biasanya orang yang tidak mulim betul-betul dengan fit. Fit dia tidak betul-betul mulim. Karena tu dia hidup mudah-mudah. Dia tak tentu hal ini. Di mana pun dia ikut dia. Orang ni tidak betul fit dia. Dan dia tidak betul sebenarnya mengetahui tentang khilaf para ulama. Yang macam mana tak akur khilaf dengan para ulama. Walau wa'ani bin Umar radiyallahu anhu wa'ani Nabi s.a.w. jama'an Nabi s.a.w. Baidan maghribi wal isya. Jama'an ta'akhiran bi iqamatin wahidah. Dengan satu iqamat tadi. Bi iqamatin wahidatin. Jadi dalam riwayat ni, bi iqamatin wahidatin dengan maksud apa? Ada benda nak ni syarah kepada hadis.
Wa zada Abu Dawud li kulli salatin. Jadi di sini dalil kata Imam Abi Dawud menambahkan lagi ada pandangan maksudnya riwayat Sina Ibnu Umar bukan dengan maksud dengan satu iqamah untuk dua sembahyang. Nah, di kulli salatin. Kulli salat maksudnya apa? Dengan hanya iqamah tidak ada. Tapi setiap sembahyang satu iqamah. Iqamah di pun iqamah juga. Jadi iqamatain bila adzan. Faham? Itu nampak riwayat daripada Sayyidina Abi Dawud radhiyallahu ta'ala anhu. Wa fi riwayatin lahu, riwayat pada Imam Abi Dawud juga, wa lam yunari fi wahidatin minhuma. Ini menjelaskan lagi kata hanya ada dua iqamat bagi pandangan Sayyidina Ibnu Umar tapi tidak ada adzan. Boleh faham? Pandangan ketiga, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ada riwayat tidak ada di sini. Disebutkan oleh Syekh Alawi Maliki dalam kitab beliau Ibadatul Ahkam, dia kata kedua-dua sembahyang tadi dijamakkan jamak takhir dan kemudian ada dua azan dan dua iqamah. Dua azan sembahyang maghrib azan atau iqamah atau sembahyang maghrib. Kemudian isya pula nak jamak ni azan iqamah baru sembahyang isya. Jadi ada tiga pandangan. Pandangan pertama pandangan Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Ini pandangan digunakan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Yaitu berat azan satu, dua khamat. Satu azan, dua khamat. Pandangan Sayyidina Abdullah bin Umar tidak ada azan, tapi ada dua khamat. Faham? Pandangan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dua azan, dua khamat. Tiga pandangan dalam masalah tersebut. Wa'an ibn Umar wa'aisyah radiyallahu anhuma qala, daripada Sayyidina ibn Umar dan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anhumah qala, kata mereka berdua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna bilalan yu'adzimu bilailin fakulu washrabu hatta yunadiyabnu ummi maktumin. Rasulullah bersabda sesungguhnya Sayyidina Bilal mengadzankan pada waktu malam. Rabu'ul washrub. Waktu malam di sini maksudnya bukan tengah-tengah malam, bukan pertengahan malam, isyak baru habis, baru isyak takbir lagi, baru habis nisfil lail azan tu. Dah, bukan maksud itu. Jadi, apa dengan maksud binadi bil lail tadi? Bilailin, binadi bilailin dengan maksud dengan di sini disebut ay fi lailin annal murad khubail al-fajr. Khubailul fajri atau khubail al-fajri maksudnya dekat, sebelum betul-betul dekat dengan nak subuh. Ada waktu tempoh tertentu. Ini azan pertama. Mesyru' azan ni untuk tanbih, untuk kalau orang bangun kerana nak puasa, untuk sahur. Ada waktu lagi untuk sahur, waktu untuk orang bangun tahajud dan sebagainya. Ini azan Sayyidina Bilal. Maka waktu Nabi kata fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu ummi maktum. Makan dan minumlah. Karena waktu itu masih lagi waktu yang boleh untuk makan dan minum. Waktu tidak keluar lagi fajar salib. Sehinggalah yunadiya ibnu ummi maktum, sehinggalah melaunkan azan yang kedua pula oleh Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala. Jadi di sini dalil menunjukkan bahawa harus dalam satu masjid ada dua bilal. Harus ada dua bilal dalam satu masjid. Dan juga dibuat orang yang berlainan untuk nak elakkan daripada berlakunya tashwish kepada orang yang mendengar azan daripada rumah. Ini azan awal subuh, sebelum subuh bukan, ini azan subuh masuk. Jadi bila dengar dua suara yang berbeza, tahu oh, ini azan sebelum ini dan ini azan yang kedua. Ha? Seolah-olah dalam hadis ini, riwayat ini seolah-olah menunjukkan kata zahir hadis azannya sama katanya, dua-dua azan. Maksudnya salatu khairu minan naum. Kalau disebut dalam azan yang kedua salatu khairu minan naum, mungkin tidak disebut pada azan yang pertama salatu khairu minan naum. Nampak tak? Duduk sekali. Boleh? Dan apa ni, kalau tempat kita buat untuk nak bezakan orang yang sama azan pakai mic, tak ada dua, dua bilal, tak ada satu bilal je kampung kita, tak ada bilal kedua, maka dia azan. Maka azan pertama dia bezakan sikit dengan azan yang kedua, nak bagi orang kampung tak keliru. Maka dia azan dengan azan seperti waktu biasa tanpa sebut as-salatu khairu minan naum. Azan kedua as-salatu khairu minan naum.
Dia bilang mengatakan hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah. Ha, ni azam tahu. Itu bila aku silap pasal kedua pun dia silap lagi. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah juga. Ha, ni juga padu. Nampak tak? Sebab tu buat dua orang tu itu lebih baiklah. Boleh kita tak bisa apa? Dan juga disunatkan kepada sebahagian ulama untuk setiap masjid ni untuk bila dia azan subuh kena dua kali. Dibezakan lagu dia dulu. Dia ta'awwaz, maksud dia biasakan diri dengan dua lagu yang berbeza. Lagu pertama saja macam ni. Kalau dengar lagu ni bunyi nada azan macam ni, ni azan pertama. Nada azan kedua, ni azan kedua. Boleh, tidak ada masalah. Itu lebih baik. Sebab kalau orang bila bangun, ni lagu ni nampak macam ni. Orang pergi tidur, itu bila orang pergi tidur. Dan azan ni nampak yang kedua, nampak semangat lebih ni. Ini azan yang kedua. Lepas tu ni habis dah, lepas tu. Boleh. Maksud di sini kata apa? Waktu makan dan minum boleh pada azan pertama. Azan kedua, yunadi ibn Ummi Maktum, maka tak boleh lagi makan pada waktu tersebut. Bukan dengan maksud bila habis azan baru selesai makan. Itu yang dibuat oleh sebahagian puak yang pelik balak ni. Maksudnya bila Ramadan dia akan keluar lah artikel-artikel baru tentang sahur dan sebagainya. Sahur, mana ada sahur? Mana ada sahur? Sahur ada mana? Gila tak nak sahur kan? Dah fi hadis kan? Bukan tak nak sahur. Mana ada imsak? Imsak tak nak? Ha? Ada ulama-ulama bahas tentang imsak ni untuk kita nak berjaga-jaga. Wukuk fi wukuk haram masuk pada waktu yang tidak dibenarkan untuk kita makan ni. Imsak pada waktu tersebut. Baik, boleh nak makan waktu imsak ni? Tidak ada masalah pun. Kalau kita betul, yakin kata waktu masa masuk ni. Nah, cuma ulama suruh jaga-jaga dan tempoh 10 minit tadi. Dari dalam hadis yang baik, yang mana tempoh imsak tadi Nabi SAW ada baca Quran dalam tempoh tersebut. Waktu 10 minit. Kemudian digunakan hadis Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Abu Bakar masuk makan kemudian tiba azan. Sayyidina Abu Bakar habiskan apa yang ada dalam pinggan. Dari mana? Itu dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, isyarahkan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Banna rahimahullah ta'ala, panjang lebar hadis tersebut. Boleh tengok anda. Kamu jangan kita berani, kerana itu pun kita tak suruh ibad kosong. Segera ada Quran, sebab makanan tak sampai. Jadi saya tak apa-apa, semua balik baca orang. Antum Azhariyu, antum Laisa Quramiyin. Saya ahli Quram. Kau Quramiyin Maghrib lho. Dia bawa orang kampung. Bukan ahli khariah, bukan untuk kampung orang awal. Ahli talaqi, orang mengaji, ahli cari. Saya nampak apa ni tadi, buka kita. Buka kita imam, imam Abu Ahmad Al-Banna. Kita apa ni? Tuhan Fathu Rabbani, syarah kepada Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Muhammad Syaibani. Buka kita ni. Buka kita imam Ahmad bin Ahmad Ibn Musnad Imam Ahmad Ibn Ahmad syarahan yang paling usah. Fathu Rabbani syarahan yang usah 21 jilid. Yang usah jilid Talbaq Darul Ihya Turaf. Cari kan? Kena bab sahur. Kita tengok cara dia bahas tentang masalah saya nak buatkan wali Allah SWT ala Sayyidina Muhammad makan pada waktu azan. Dan macam mana dengan pokok-pokok yang pelik ni faham? Pelik nak kena ajak pada orang kampung boleh makan. Lagi teruk lagi saya tengah waktu azan pun makan lagi. Boleh habis pula satu botol yang aku kemulak. Dan lagi habis. Sebab azan tak habis lagi. Lagi azan tak habis, lagi sudah minum. Pada puas. Dan azan habis. InsyaAllah. Dia ingat habis-habis azan tu, masuklah waktu. Awal azan dalam masa waktu. Hebatnya untuk bila tadi, dia boleh bajet waktu betul-betul. Ya? Lalu kau azan dan panjang ni, habis azan, masuk waktu. Mana orang pernah buat itu? Orang azan bila duhul itu. Allahu Akbar, Allah pun masuknya waktu. Boleh faham? Masuk waktu sebanyak. Baru azan. Bukannya azan sebelum waktu. Habis azan, masuk waktu. Kalau orang sebut itu, mereka orang bodoh. Wa kana rajulan a'ma. Sayyidina Ibn Ummi Maktum adalah lelaki yang buta. La yunadi hatta yuqalu lahu asbahta asbahta. Dia tidak akan melakukan azan melainkan selepas mana disebutkan kepadanya asbahta asbahta.
maksudnya sudah masuk engkau dalam waktu subuh, maksud ditambihkan oleh seseorang. Sehingga dia kata untuk dirai boleh orang yang buta, dengan syarat ada tambih, ada munabihan, ada seorang yang tolong bagi tahu dekat dia masuknya waktu. Baru dah naik di atas mimbar, atas menara, atas mimbar, atas menara untuk azan. Zaman dulu di sini sunat kita naik atas mimbar, naik atas menara untuk azan kerana tempat tinggi, sampaikan suara kepada orang ramai. Zaman dah tak ada kabir risau, jadi dah masuk dalam Islam. Muttafaqun alaihi wa fi akhiri wa fi akhiri idrajun. Dan akhir hari ini akhiri idraj maksudnya kalam laysa min kalam nabi ay wa kana rajulan a'ma. Aduh, di mana tadi nak ada wa kana rajulan a'ma tadi itu bukan kalam nabi SAW bal min kalam sayyidina ibn Umar. Jadi كان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت هذا من كلام ابن عمر ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في إدراج إدراج مدرج النبي صلى الله عليه وسلم مدرج شو يعني المسوق كان دار الحديث لم يكن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تفسير من كلام النبي النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابن عمر سيدنا وعلي بن عمر radiyallahu anhuma dulu masjid Azhar, masjid-masjid besar dulu ada azan yang banyak. Masjid Al-Haram zaman dulu ada ramai yang itu bila azan ada di sana satu, ada di sini satu, 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 satu. Yang tak bolehnya azan dalam masa yang sama dengan buat macam dengan kuaya tu, kuaya dan majlis dia dua orang, tiga orang untuk bila. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bila kita orang Allahu Akbar. Nasyik kita bertambah. Ayat itu tak boleh. Ini kita lah dalam syarat. Sebut dalam kitab Bushra Al-Kari ada sebut sama salam sebut. Baik azan di tempat-tempat lain, orang tu imam tu bila tu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kawan dia pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tempat dia orang yang berbeza, itu yang beza. Buat dan azan tu azan azan dia ni azan kawan ni pula. Kawan ni nak abak kat belah sana, yang dia ni pula duduk di hujung nawar ni nak makna pula sini, tak ada masalah. Boleh kan? Wa'ani bin Umar radiyallahu anhumah anna bilalan adzana qabla al-fajri. Daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radiyallahu anhumah, sesungguhnya Sayyidina Bilal radiyallahu anhu mengadankan, melaungkan azan sebelum fajar, ini sebelum fajar sadiq. Fa'amarahu al-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yarji'a fa yunadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk beliau kembali azan. Dia sembah dia minta maaf sebelum fajar wali. Sebelum fajar betul tak masuk lagi fajar solid azan. Ini waktu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bukan dengan azan sayyidina Allah bin Maktum. Maksudnya sayyidina Bilal yang azan untuk masuk waktu. Sudah ahyanan kata ni. Kadang-kadang Sayyidina Bilal sendiri azan untuk masuk waktu. Sayyidina Bilal hari ini dia azan sebelum masuk waktu. Maka Nabi suruh kembali azan. Nah, fayunadiya dan kemudian dia bagi tahu ala innal abda nama. Nah. Ala innal abda nama. Ala ni ada tu tambih. Ada tu tambih. Nak tambih kan? Nak beritahu bahawa sesungguhnya hamba itu tidur. Siapa hamba tadi? Saya dah bilang kan? Tertidur, tersinar pada dia itu. Maksudnya nak beritahu kepada manusia kata saya tersilap tadi azan. Nak beritahu kata tersilap. Ala innal abda nama. Beritahu itu. Jadi di sini dalil kata tu bila kalau azan sebelum masuk waktu dia boleh buat pengumuman balik kata saya silap. Ha? Saya tersilap. Terlambat bahasa Arab kita kalau baca ni aku tak faham lagi pula. Ala inna abdana mahum. Dan tak apa tu saya cakap lah. Dan bawa aku kurangkan sawah pula tadi tak faham. Aku berubah. Jadi cakap tu kalau tak faham lah. Cakap yang faham lah. Beritahu kata tersinar.
dengan maksud mengantuk. Dia mengantuk, dia tersilap waktu. Rawahu Abu Dawud wa dha'afahu. Dan di sini dalil menunjukkan bahawa apa? Bahawa kita kalau melakukan kesilapan, kesilapan tersebut melibatkan pihak yang ramai, maka sebaiknya kita beritahu. Sayyidina Al-Imam Sultan bin Al-Ulama Zuddin bin Abdul Salam, ketua hari dia silap mengeluarkan terus. Silap bagi hak dia tadi ni, yang mungkin dia keluarkan dengan pandangan yang ghairu muqtana' dan sebagainya. Dia mustahil. Tu pun naik di atas bukit. Dia naik di atas bukit di Mesir. Kemudian dia buat pengumuman. Kemudian Zuddin bin Abdul Salam telah silap mengeluarkan fatwa pada bukan. Malu tak dia dalam ucapan sebut tak malu. Orang malam bukan zakat silap, buat balak lah. Orang fatwa buat balak, buat balak, buat peti. Buat peti, lepas tu dia malu dapat silap. Tak mengaku sampai semua. Tak mengaku dia. Karena kalau kata dia buat keluar fatwa, dia kata tak silap. Kalau keluar fatwa, dia cakap jawab soalan, betul silap. Lepas silap, masa dia jawab tadi ni. Nah, kalau kata betul, kebetulan betul. Jawab-jawab betul. Dia tak tahu pun sebenarnya jawapan dia apa dia. Dia tahu dia khilaf ni. Kan? Jawab dia lah. Balik-balik tengok kita. Tengok. Eh, ada pandangan. Alhamdulillah, ada juga. Macam tu dia. Oh, tak boleh. Lepas tu jawab macam tu. Haram. Ha? Dan kamu jawab, dan kamu jawab dengan jahil. Kamu bukan mustahil. Nah, kamu bukan mustahil. Dia balik-balik. Kalau tak tahu jawab, tak tahu dia sekarang. Orang tanya soalan dalam majlis, kamu balik mengajar dan sebagainya. Ustaz, apa hukum dah tahu? Saya tak tahu. Nanti fikir, saya tak tahu. Ustaz mengaji lama, tak kan tak tahu. Ustaz, apa tahu tak tahu macam saya? Belah tahun, belah tahun, tak kan tak tahu. Dia tak nak jawab betul, dia kan nak suruh saya bohong. Itu yang dia jawab. Nak suruh saya jawab betul, dia kan nak suruh saya bohong, makcik. Nak suruh saya bohong, makcik, lah saya jawab. Dia buat malam saya. Haa, bukti kan? Jangan jawab itu kan? Boleh? Jangan dia buat malam, jangan dia malu. Saya ni lah, tak mahu dia usahakan dia jawab pun. Soalan nikah ni pun tak jawab. Lekeh gila. Bukan lekeh ke, ni masalah agama. Ni masalah agama. Bukan kira lekeh, tak lekeh. Antara aku mampu. Dengan soalan yang bodoh tadi ni. Soalan yang bodoh lah, sebab orang kata orang tu lekeh, orang tu lehak lagi bodoh. Kalau orang tahu, orang jawab diri kan? Yang agak kecil yang kata gitu. Jadi kalau ada orang macam tu di tempat kita, bila orang tak kerti jawab, maka dia anggap orang ni bodoh. Maka kena tambih bagi tahu kepada masyarakat. Tak jawab soalan, bukan makna bodoh. Tak jawab soalan dengan sahabat dia kata saya tak tahu. Itu dari dia tu alim. Kata dia tak, dia tahu kata dia tak tahu. Tak, dia tahu kata dia tak tahu, maksud dia tahu. Maka dia alim. Yang masalah ni, dia dah tak tahu. Lepas tu buat-buat tahu. Ni apa dia kan? Ainun jahil. Ni lagi jahil besar. Jawab tak tahu. Senang. Lima soalan orang tanya dalam majlis. Tak maaf, saya tak tahu. Semua lima saya tak tahu. Budia lah, senang. Lima tu buat macam mana? Saya tak tahu. Saya nak kena rujuk balik. Minggu depan saya tanya. Tu pun kalau tuan-tuan nak main. Kalau tuan-tuan main lagi, nak main dengar lagi saya nak jawab apa, tuan-tuan main. Kalau tak mahu silakan tak kamu sana. Saya pun tak orang ahli pun. Saya tak tahu. Bukan semua benda orang tahu. Ha? Boleh? Saya tahu semua benda. Ma baina sama'i wal ard. Saya tahu semua. Wah tu kan? Baina sama'i wal ard. Wah tu. Wah tu saya tahu kan? Pilih lagi bumi saya tahu. Ha? Boleh tak? Kena amanah ke depan. Kena amanah. Sampai orang teman-teman dia tak jawab, dia jadi bingung. Lepas tu dia balik fikir kau umat. Soalan senang tak jawab. Balik lah itu baru dia teringat. Bila soalan tu dulu nak baca lah. Ada dalam kitab kata orang dalam. Balik takik balik. Syir. Jawa. Syir Abdul Karim Banjar. Alim Kabir. Ulama Pusat Makkah Al-Mukarram. Antara yang terakhir mengajar di Masjidil Haram. Kerana Ahli Sunnah. Al-Jamaah Asyairah. Yang dibenarkan mengajar lagi di Masjidil Haram. Kerajaan Saudi hormat dengan dia. Syekh Abdul Karim Banjar. Syekh Abdul Karim Banjar waktu mengajar di Masjidil Haram kata sebagai masyayikh dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
kalau dia jawab soalan, kalau orang tanya soalan dekat dalam, kalau dia tak tahu, bukan dia tak tahu. Kalau dia maksudnya nak detailkan soalan, dia akan jawab tak tahu. Kerana yang tuan cik, macam mana jawapan sekian-sekian? Ikan, saya tak tahu. Dia jawab tak tahu tu, orang yang nak majlis kita kena kenal dengan dia, akan kata mai esok. Esok akan tahu dia jawab. Nampak? Tapi kalau kata yang tak kena dengan dia, kalau dia jawab, saya tak tahu. Orang yang tak kena, soalan dia senang ya. Takkan tak tahu. Itu saja yang mengajak Masjidil Haram, kan tak tahu soalan ni. Dah, tu orang tak kena. Kalau tak mai esok, rugi. Kalau mai esok, bukan sekadar dapat soalan yang ditanya, malah lebih daripada tu dia akan jawab. Yang empat kali kitab mana? Muka suap pun duduk pula mana? Betul. Lepas tu masyaih yang datang ke majlis Syekh Abdul Karim Banjar, orang awam pun mari, orang pertengahan belajar baru mari, muntadi pun mari, mutawasid mari, muntahi ulama pun mari. Kenapa mari? Kalau muntadi main nak dapatkan ilmu, kalau mutawasid nak tambahkan, kalau muntahi nak kuatkan, kalau ulama nak ambil modal. Modal nak kejap lagi tak ada macam kita. Syekh Abdul Karim Banjar tu kitab lah. Dia baca, dia habak kitab mana? Catat je lah. Lepas tu nanti mengajar, habak lah kitab tu. Syekh Abdul Karim Banjar dah keluarkan kitab tu ni. Nampak? Semua boleh ambil faedah. Syekh Abdul Karim Banjar itu untuk kamu. Bukan mesti kamu kena jawab semua soalan, bukan mesti kamu istihdar semua kena dalam otak kamu waktu kamu hadir. Dan sebab tu juga dari kata sebelum main iklan kena merojak. Guru kena merojak. Kata K. Jazuli rahimahullah disebut kata guru kalau tidak merojak, liburan saja. Tahu liburan? Libur saja dia kata. Libur, cuti saja dia kata. Tak payah merojak hari. Kamu tak tidak merojak, kamu guru. Kamu tak merojak hari sebelum tu, cuti saja, tak perlu merojak. So, cuti tu pun. Nak abad kata merojak ni benda usah, walaupun pada tu pun usah, walaupun pada alim kabir. Kamu wajib aku tak bukit ladang. Kata Ustaz Sofi, dia cerita dekat kita. Ayah dia kata, ayah Ustaz Sofi, Ustaz Sofi gawai barang di sekretari. Dia kata, aku ni, ayah dia kata, sampai lah, sampai lah ngaji Mekah, puluh tahun tentu ngaji di Mekah dengan Tok Guru Ustaz. Dia tahu bahawa tu, semua Tok Guru Ustaz. Bila orang tanya aja, Tok Guru ngaji di Mekah macam mana? Oh, dia kata, ya, ini bukan jahil. Dia kata, semua orang pun tahu. Itu Tok Guru Ustaz tu. Ha? Ustaz kan? Tawa tu, kami tak tahu tak. Kita orang 4 tahun balik, orang rock sikit kan? Oh, tak macam. Tak tahu 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 tahu. Sampai tawa tu Allah angkat dia. Untuk kubur ni Allah angkatkan apa? Kan dia tawa tu. Dia sampai enam sebelum sebelum mengajak. Dia mengajak apa? Mengajak orang tua ya. Dia mengajak orang tua-tua. Kan maksud dia apa dia? Kalau kita cerita api tentang buat pegang ni, walaupun tak merojak, tak, tak buka je. Dia merojak sepanjang malam. Pokok sejam, dua jam, tiga jam, dia akan buka kita. Esok tu ni. Jadi, jadi ta'zim dan ilmu yang dia mengaji. Nampak kan? Ilmu ni jadi ta'abbud. Ini jadi perkara yang ibadah pada dia. Nampak kan? Atau masyaih selalu sebut kepada kita, nahnu ta'abbadna billahi ta'ala bi ta'allu min ilm. Kami beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menuntut ilmu. Jadi jangan tuntut ilmu dengan niat gharad yang lain. Dengan niat, dengan tujuan saya nak kalau saya nak orang pandang saya macam ni. Tak ada dengan tangan ya. Saya nak saya nanti dianggap sebagai sini. Tak. Untuk ilmu dan ta'abbadna lillah. Kami beribadah kepada Allah dengan menuntut ilmu. Kita beribadah kepada Allah Ta'ala ni benda nak dapat nanti. Itu bukan kerja lihat kerja Allah Ta'ala. Sebab tu orang yang tak fikir benda tu, dia tidak ta'abbud kepada Allah Ta'ala dengan menuntut ilmu, dia akan kalut tengok orang lain. Tengok orang lebih daripada dia, dia dengki. Tengok orang nampak orang macam nak naik atas pada dia sikit, dia macam nak marah. Kenapa? Kerana kamu tuntut ilmu bukan kerana Allah. Kamu tuntut ilmu kerana kamu nak mansap. Kamu tuntut ilmu kerana kamu nak tunggu orang tengok kamu. Maka kamu akan cerita macam kamu.
dia akan berkenal orang lain, dia tu tak kenal, dia tu mengaji tak tiba tu, dia tu jadi ni. Kalau saya baca kita, cakap ni Alhamdulillah, orang ini cerita pasal diri dia. Jadi dia akan tunjuk hukum diri dia dengan hasad yang ada pada diri dia. Jadi dia tak kenal orang macam ni, baik. Tak layak untuk jadi guru. Rawahu Abu Dawud wa Da'afah wa 'an Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu kata beliau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum nida'a faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin. Bila mana kamu mendengar azan, maka sebutkan seperti mana yang disebutkan oleh mu'adhdhin. Jadi di sini dimaksudkan dengan faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin. Adakah mesti sama? Kalau tengok dalam kitab ni ada sedikit kesilapan, cetakan. Tentu ada pilihan. Ha? Waktu 10. Itu mithla ma yaqulu atau mithla ma yaqulu. Zahirul mumalilah. Adalah zahirul mumazalah. Zahir mumazalah. Faham? في القول عدم اشتراط المساواة من جميع الوجوه لاتفاقهم على أنه لا يلزم المجيب أن يرفع صوته لأن المؤذن مقصوده الإعلام. مقصوده الإعلام. Jadi tidaklah syarat yang مثل ما يقول مثل ما يقول المؤذن dengan maksud sama macam mu'adzin sebut semua. Nah, jadi dia ada taksis pada bab hayya 'ala shalah hayya 'ala falah, tidak jawab dengan hayya 'ala shalah hayya 'ala falah. Dia jawab dengan la haula wa la quwwata illa billah. Jadi kita orang kata ni Nabi sebut faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adzin, seperti yang diucapkan, dan bukan mesti sama semua. Sama pada kebanyakan tapi tidak pada semua. Jadi sebab itu zahirul mumatsalah. Zahirul mumatsalah maksudnya tamsil di antara dua tadi ni, misal ataupun disebutkan dengan misal tadi, bukan pada semua keadaan. Contoh kalau saya sebut Fatimatu kal-Badri. Faham? Jadi dia memasalahkan, dia tashbihkan di antara Fatimah dengan Badr. Adakah semua sama macam Badr tadi? Adakah Fatimah memang macam bulan tu? Bulan macam yang bulan itu tak ada mata pun tak ada, buah pun tak ada. Dah, tashbih bukan bermaksud mesti semua memasalah tu dengan jami' al-wujuh. Sebahagian pun cukup kan? Bercahaya macam bulan. Orang tengok bulan, tak kena mata. Macam tengok matahari. Maka bila tengok bulan, orang rasa seronok tengok bulan. Macam tu orang seronok bila tengok si penama tadi yang kita sebutkan, kerana cantiknya orang tersebut. Faham? Jadi dia sama di mana? Pada cantiknya, pada bercahaya wajah. Itu yang termasuk. Jadi zahirul mumatsalah bukanlah bermaksud jami' al-wujuh. Jadi sebab tu disyarahkan muttafaqun alaih walil Bukhari an Muawiyah radhiyallahu anhu mithluhu ولمسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحي على تين معنى dan diriwayatkan dan bagi Imam Muslim daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata beliau disebutkan dia kata apa كما يقول المؤذن كما يقول المؤذن seperti mana yang disebutkan oleh muazzin tadi, kalimatan kalimah. Kalimatan kalimah maksud daripada di sini hal. Menjam bagi Arab dia hal, tapi dengan maksud daripada dengan maksud murattaban. Hal dengan maksud yang murattab. Ha? Jadi tertib ikut satu-satu kalimah-kalimah. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita pun Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai habis. Kecuali hayya 'ala tain. Hayya 'ala tain bagi apa ni? Ini bagi nahtu sama'i. Atau bagi nahtu al-arabi as-sama'i. Maksudnya hayya 'ala salah, hayya 'ala falah dibagi hayya 'ala tain. Dengan ringkas. Nahtu ni dibagi ringkasan. Baca ini. Yang disebut sebenarnya itu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Subhanallah. Subhanallah. Itu semua dibagi al-nahtu. Ini pun nahtu juga. Hayya 'ala tain, hayya 'ala salah, hayya 'ala falah. Fayaqulu la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata. Insyaallah banyak la hawla wa la quwwata illa billah. Bukan Ibn Rahim
la ibarat tidak ada la haula wala quwwata. Idan kullu ma la haula wala quwwata illallah. Banyak bahasa yang tentang pada dalam masalah la haula wala quwwata illallah. Jadi kalau dalam Ibnu Aqil, dalam Aqil pada la nafiyya lil jins. Kalau dalam agar la nafiyya lil jins, tengok pada la haula wala quwwata illallah. Cari sendiri. Mantap hal yang mungkin dalam surah. Illa billah. Sudah baik. Kita buat pada tempat tu kita tak jawab dengan la hayya ala solah. Tak ada kita jawab. Tapi tak hayya ala solah yang fana, kita tak jawab macam tu. Sebagai ulama jawab apa? Ulama kata kalau kita jawab macam tu bermaksud siapa bagi nama orang ni? Bila Allah Akbar Allah Akbar, kita pun Allah Akbar Allah Akbar Allah, kita pun Allah. Tapi tak hayya ala solah, kita pun hayya ala solah. Siapa bagi nama orang ni? Tu bila bagi ha, bagi tu bila apa? Bila tu bila pagi, hayya ala solah, maka jawabnya kami dengar apa itu bila pagi. Kami dengar suruhan tersebut. Tidak ada daya untuk kami nak melakukan ketaatan. Tidak ada daya untuk kami menolak kekuatan. Tidak ada kekuatan untuk kami tolakkan kemaksiatan. Mereka dengan izin daripada Allah. Mereka daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kami pergi semayang nanti, itu semua bukan daripada kudratillah. Kudratillah bukan daripada kami, tapi daripada Allah. Dua soalan. Faham? Wa Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu qala. Daripada Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu kata beliau, ya Rasulullah, ja'alni imama qaumi, fa qala anta imamuhum, waqtadi bi adhafihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata ya Rasulullah, jadikan aku imam kepada kaum. Jadi minta mansab. Minta jawatan. Boleh kita boleh ni? Ini imam dalam agama, maka sebagai ulama kata tidak ada masalah. Ini untuk benar yang baik. Yang tak boleh dia minta dalam perkara dunia. Minta untuk jadi dalam menteri. Saya orang dalam menteri. Tuan, saya yang akan jadi. Jadi sebuah itu, ini malah kita dengar. Orang yang saya sebut, yang ini orang otak dia, tak orang sentai. Macam tu minta. Minta buat apa? Benda yang bukan hak kamu lagi. Allah bagi-bagi lah. Tak perlu minta-minta. Tapi ini dalam bahagian ini, dalam bahagian agama. Dalam bahagian agama. Minta untuk jadi jatuh kepada umat dia, kaum dia pada waktu tersebut. Maka Nabi SAW istamadahu fi ta'if. Nabi hantar dia di ta'if untuk jadi imam di ta'if. Jadi ketua di ta'if. Imam salat, jaga umat di situ. Sebenarnya dalam para sahabat tadi. Waktu ketika mana Nabi SAW wafat, Sayyidina Utsman bin Abi Al-As, rombongan daripada Bani Saqif, kabilah Saqif. Jadi dia kata untuk jadi kata Sayyidina Utsman bin Abi Al-As adalah orang yang sangat berkedudukan tinggi dalam para sahabat dan berkedudukan tinggi dalam kaumnya. Apabila disebut bila Saqif, Pak Saqif nak murtad selepas Nabi wafat. Bila Pak Saqif nak murtad, maka Sayyidina Abi Al-As kata kepada Masalah Utsman bin Abi Al-As kata kepada wahai Saqif, jangan kamu jadi orang yang tak tahu malu. Kamu orang yang terakhir masuk Islam. Jangan jadi kamu orang yang pertama keluar daripada agama Allah Ta'ala. Pergi tu tak keluar daripada agama Allah. Dengan hanya kalah dia. Hebat banget. Jadi kata Nabi melihat potensi pada diri Sayyidina Utsman bin Abi Al-As. Nabi mengatakan anta imamu. Kamu imam mereka. Hebat. Dan perlu izin. Tengok di dalil kata izin. Izin daripada guru, izin daripada masyayikh, izin daripada al-kubara. Penting. Wahai tuan guru, saya nak mengajar, boleh ke? Tuan kata silakan. Tuan guru tak mujamalah. Tuan guru kalau dua kali kita jumpa, memang dia mujamalah. Tapi kalau kita mu'ayyashah dengan dia, dia tak akan mujamalah, dia kenal kita. Tapi kalau dua kali jumpa, dua kali dia jumpa tuan guru, salah tuan guru, jumpa tangan kali kedua, tuan guru saya nak mengajar, boleh tak? Tuan guru pun bagilah, nak nak bagi apa ni, nak nak bagi orang bagi apa Jabal Qadir, dia ni nak jaga hati, ngajaklah dia tu. Kalau tak tahu jawablah tak tahu. Tuan guru kata gitu lah. Lepas tu dia pun balik Malaysia. Alhamdulillah, saya telah beri izin oleh guru saya untuk mengajar kepada tuan-tuan semua. Berapa kali tuan jumpa tuan guru tuan tadi? Dua kali. Memang dia guru, tapi tu bukan guru yang dalam tarbiah pada diri yang tu hanya guru barokah saja.
Guru yang muayasyah dengan kita, yang hidup dengan kita, dia tahu kita ni macam mana. Maka kalau dia kata, aku bagi izin kepada kamu untuk kamu mengajar atau kitab sekian-sekian, kamu boleh mengajar. Tapi kitab ni saja, jangan kitab lain. Faham? Maka mengajar. Dan waktu itu barokah sangat besar. Guru kata, saya bagi izin kamu mengajar nama. Mengajar nama. Kamu baca Tuhfah dulu. Habis Tuhfah, kamu naik tangki. Kamu apa pula, kitab apa nak kena baca. Ikut yang dia cakap. Yang duk gagah bi Ibn Abi Thuwaib. Saya ikut perempuan. Ini Ibn Abi Thuwaib. Tak, Ibn Abi Thuwaib. Game tu, tak ada barokah pada waktu ini. Nampaklah, ketua orang yang dapat izin daripada guru ketika dia mengajar, dengan tidak ada izin daripada guru sebelum dia mengajar, maka berbeza dua keadaan. Dan dua keadaan itu berbeza dalam hidup, dia akan rasa perbezaan semua. Kalau dia pernah lalui dua zaman, dan saya lalui dua zaman, dan perbezaan yang sangat besar di antara dua zaman. Zaman sebelum dapat izin daripada guru kita baca kitab, dan zaman selepas saya dapat izin daripada guru untuk kita baca kita. Beza. Sangat berbeza. Maka lazimkan dengan izin daripada guru. Jangan mengajar bagi dia dapat izin daripada guru. Kita dengar satu ceramah Syekh Muhammad Mukhtar Syaqidi. Bagus sama. Lepas Syekh Muhammad Mukhtar Syaqidi ini dia ada paham salafi sikit. Tapi dia salafi alim. Dalil kata kita tidaklah menafikan kealiman seseorang. Kita bukan nafi tu, eh, semua benar. Masa sebut Wahabi, dia semua dia makan. Dah. Ini dia ni, manhaj Syekh ni manhaj yang Masya Allah. Walaupun dia ada sikit pahaman salah. Dan dia mengaji juga dengan Ibn Baz dan sebagian ulama-ulama Wahabi. Tapi dia punya manhaj dia berbeza. Dengar dia cakap, eh, Masya Allah. Comel dia cakap. Kalau ada nur, ada dia ni orang mengaji. Kita dengar dalam ada satu ceramah dia cakap tentang jangan tersadur sebelum dapat izin. Lebih kurang 15 minit. Saya ada dalam headset saya. Kita tahu tak nak share dengan orang. Kita tahu tak Bluetooth sebelum tak tidur. Share boleh tak sebelum buka orang main. Sebab dengar ada dalam internet, ada dalam Google. Cari Google boleh share Muhammad Mukhtar Syaqidi. Boleh pasal dapat tersadur qabla dapat tersadur qabla izin. Lebih kurang itu lah. Cantik dia cakap. Cepat dia, Masya Allah. Kalau orang dengar ni, orang yang mengajak tu dapat izin ni, luruk ni kulit-kulit muka kan. Lagi-lagi guru malu nak ambil. Kalau dia faham kan. Kalau dia tak faham dia, dia tak puas mungkin. Dia tak faham dia cakap, tak tahu. Dan dia sebut lah. Dia sebut jelas-jelas. Ketika dia nak tersadur, nak mengajak, ayah dia larang daripada orang tersebut. Dia kena sabar dulu jangan mengajak. Lagi kamu tidak dapat izin daripada guru. 15 tahun dia sama. Waktu itu dia boleh lah untuk bagi khutbah dan sebagainya. Dia terus lagi mengaji 15 tahun. Sampailah guru bagi izin untuk mengajar, untuk bagi fatwa dan sebagainya. Maka dia kata, wajadtu al-barakah fi kalam. Kudapati barakah sangat besar dalam kalam itu. Wa fi iftah. Dan waktu fatwa pun barakah waktu fatwa. Ada dapat izin daripada guru. Sebelum dapat izin, dia tak ada kawan-kawan aku yang mengaji. Orang cerdik waktu mengaji. Nah, hebat waktu mengaji. Tapi tidak dapat izin daripada guru. Bila mana aku dah rusak dan dah jadi macam sekarang ni, dia kata. Sekali dia pernah datang ke rumah. Duduk di antara maghrib dan isyak, bertanya soalan kepada aku. Soalan yang badahiyat, muridin. Yang tak patut orang alim tanya soalan itu. Dan dia bertanya soalan itu daripada maghrib dan isyak. Selepas mereka balik, aku menangis, kata dia. Naik kerana apa? Kerana aku teringat ayah. Rahmat Allah Ta'ala kepada ayahku yang telah halang aku untuk aku mengajak sebelum sampai waktu ini. Dan hasilnya macam dia buat tadi. Itu dari sebelum dapat izin mengajak. Dan akhirnya benda yang badahiyat pun tak tih. Dia cakap ini benda besar dia cakap. Tersadur qablal izn. Ini adalah benda yang sangat bahaya pada zaman ini. Faham? Ada budak-budak kita tadi. Ada orang tanya kat saya, Ustaz, saya setuju dah dengan pendakwah-pendakwah baru yang keluar pada waktu luar. Ada anak muda yang keluar berdakwah di masjid-masjid mengajar dan sebagainya. Tuan-tuan, mengajar, berdakwah tidak ada masalah. Dakwah tidak ada masalah. Masalahnya nanti, bila kita letakkan kedudukan kita nanti, dan orang awam meletakkan kedudukan kita sama seperti ulama, itu yang berat. Dan kita pula tak nafikan tuan tersebut. Kita ada dah sebut waktu kita mengajar. Tuan-tuan, saya ni orang bodoh, saya tak tipu. Saya ni pendakwah saja. Tuan-tuan jangan tanya soalan. Saya pendakwah.
saya akan cerita benda mauizah. Kalau dia tak kata pun macam tu, takut lagi dia nak menghina diri dia pula. Dia bagi mauizah je. Nah, marilah mengaji ilmu, carilah ulama-ulama yang mengaji. Bukan ya? Tuan-tuan, marilah mengaji. Marilah majlis saya, tuan-tuan. Inilah majlis ilmu. Inilah taman-taman syurga Allah Ta'ala. Banyak panggil main majlis dia. Bukan suruh pergi tunggu. Bukan suruh pergi mengaji. Tuan-tuan, banyak saya cakap. Tuan-tuan, kita dapat, kita banyak kurang ilmu banyak. Pergi mengaji, cari tunggu. Pergi mengaji. Tunggu tadi. Inilah, dah kali dia panggil pergi dia. Hari lama lagi, main masuk 2 tahun, orang mula tanya soalan. Mula tanya soalan, mula dia pun mengikut pandangan Imam Syafi'i. Mereka dengar YouTube, kan? Dengar YouTube yang aku punya. Dengar Ustaz Zahid terus. Dengar orang jawab, oh Ustaz Zahid jawab macam ni. Okeylah. Tak payah abang Ustaz Zahid terus. Pandangkan nama Ustaz Zahid terus. Kemudian, mau keluar pandangan Ustaz Zahid terus tadi. Ustaz Zahid terus sebut, ni pandangan pandangan Syafi'i. Buang tu Ustaz Zahid terus. Sebut manhaj Syafi'i sebut dia. Oh, mahal. Jadi orang pun, insyaAllah, halim. Kita naik lagi peringkat lah. Jangan jaga lah tak ni. Tersambur cepat macam tu masalah bahaya. Jangan cepat sangat. Ni ramai orang-orang kita. Jadi kita jadi semangat. Dan semangat dakwah bagus kita dalam sana. Semua saya pesan semua. Jangan jaga. Sebab tu betul dengan hadis Nabi SAW. Taqadal nas ru'usan juhala. Manusia diangkat. Tapi dia taqadal nas. Manusia ketika pada dan matinya para ulama akan mengangkat ru'usan juhala. Ramai orang terjemah ru'usan juhala dan terjemah Allah. Mereka mengangkat pemimpin-pemimpin yang jahil. Itu syarat politik. Ni lah kerana tak kenal syarat politik. Hak cakap tu pun jahil nak mampu. Faham? Bapa ramai yang cakap tu, dia pun jahil. Tapi dia tak mengaku hak dia tu, urusan Johala. Urusan Johala ni, dia dengar Cik Muqtaz Syafi'i, dia cakap, tadi Masya Allah, jamin kalam. Dia kata urusan Johala ni, siapa dia yang angkat? Anas. Siapa dia yang duk angkat pendakwa-pendakwa muda ni, pimpin pergi ke masjid? Anas. Manusia yang panggil. Bukan ulama yang panggil. Bukan Tok Guru kata, anta ahlun fi dalikal majal, fi hadal majal. Kamu ahli dalam bidang ni. Tidak mengajak dalam sana. Imam Malik tidak mengajak melainkan selepas mana beberapa puluh orang ulama mengakui bahawa dia adalah alim dan dia yakin dengan diri dengan ilmu dia. Dua benda tu baru jadi baru dia mengajak. Siapa yang angkat kita lagi? Orang awam kan? Orang kampung tengok kita tak nampak mahrum mengajak. Dah pun orang tak nampak lah. Saya tidak angkat diri saya. Orang yang betul lah dalam hati tu. Tokoh dan nas urusan juga lah, betul lah. Bukannya ulama, bukan anas yang angkat lah. Tambah lah. Jadi jangan guna hadis tu untuk pemimpin zalim saja. Guna kali untuk hal tu yang cakap tu. Faham? Untuk orang yang naik sebelum dapat izin daripada guru. Kalau kamu naik selepas diberi izin daripada guru. Saya ada 3 orang guru saya bagi izin. Kek 3 orang tu pun dah banyak dah sebenarnya. Seorang pun cukup lah. Saya seorang tu guru saya bagi izin kat saya. Tu guru ni, tu pun dia bagi izin kat saya untuk mengajar kitab ni. Kitab lain nanti dulu. Tu saya pun mengulang kitab tu ya. Lepas tu saya ulang kitab ni sebab tu guru kata macam kitab tu dulu. Syekh Sanction tu. Bila dia baca kitab Warakah, Ghaizul Usul, Ghaizul Makmur. Pada habis Ghaizul Makmur tanya Syekh Ali. Syekh Ali kata baca lagi Ghaizul Makmur. Baca lagi kali kedua. Pada hira, tanya lagi, cari, baca lagi Waraitul Makmur. Berapa kali lah baca Waraitul Makmur? Sufi, Warakah, syarah Imam Ramli tadi. Berapa kali dah dia baca? Sebab Syahri suruh, baca banyak kali kitab. Kau dah nak buka kitab ni, dah dia buka kitab. Nihaj, musuh. Berapa kali, apa tanya Ustaz Herul? Ustaz Herul ni orang tanya berapa kali. Dah baca khatab kitab, Waraitul Musuh tadi. Setiap syarahan berbeza. Jadi kita kata, dapat izin daripada guru itu sangat besar. Ya, dia kata, saya ada buat syarat panjang pula-pula kepada hari ini. Pada banyak juga. Allah Maha Saya cuma dapat pengumuman sikit. Saya dapat syarat wujud. Saya akan balik minggu depan saya akan balik. Sebenarnya saya balik awal bulan 11. Jadi semalam apa ni? Keadaan ayah pun semua sekali. Itu
Satu mok pun minta untuk saya kali. Kita tak boleh beli hadiah sekali dengan mok. Jadi apa ni, saya kena balik berempat. Hari Rabu insyaAllah saya kena. Hari Rabu bukan berempat, saya akan balik ke Malaysia. Lepas tu 2-3 bulan juga saya beri. Mungkin saya akan balik. Nama telefon saya memang perlu minta izin untuk saya beri. Dari tadi tak perlu izin dengan mama. Ini wajib bagi kamu. Tak perlu izin boleh pada aku. Anak saya sebagai murid kepada dia, saya minta izin dengan dia. Mana boleh saya balik tu wajib. Minta izin untuk saya datang. Lepas tu guna ujian tu wajib balik. Tempel dia lah. Anak murid tak solid kamu. Saya minta izin dengan dia dan dia ada izin untuk saya balik. Saya akan balik. Saya rampu ni insyaAllah. Malam ni insyaAllah apa ni ada majlis di rumah dah. Kita akan buat baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selawat tafrijiyah, solat hajat dan juga solat majlis itu. Tapi kalau betul saya jemput lah pada semua hadir sama-sama di rumah kedah malam di panggil. Kita buat bacaan solat tafrijiyah, selawat tafrijiyah di rumah kedah Nur Darul Aman 1 awal sahabat. Terima kasih. Jemput lah semua yang berkelapakan untuk sama-sama di rumah kedah malam ini. Dan minta tuan-tuan doa lah kepada panggil ayah saya. Sebab tiga saluran dalam sempat nak ke jantung. Dan semuanya 90%. Jadi kritikal. Dan benda ni mengejut tak. Dan mengejut. Jadi apa ni, doktor tadi buat pembedahan sebab jantung tu akan jadi bahaya. Doa mana bagi cadangan kata-kata apa semua sekali. Macam lagi dengan pusat doktor pakar. Kita duduk kat luar, kita boleh beri cadangan. Cadangan baru bila cadangan tu tak ada masalah. Sebab kita duduk luar, kita tak tahu apa yang doktor tengok kan. Kita duduk pandai-pandai ke luar lagi. Doktor kata aku yang tengok. Kan pandai ke luar pandangan apa. Aku sendiri yang cek. Tapi kita pula duduk luar. Pandangan dia macam ni, sepatutnya doktor luar lagi. Pandangnya cek kan. Jadi saya serahlah kepada ahli yang dalam bidang sebut. Seperti mana dia berserah kepada kita dalam bidang ni. Kita serahlah dia buat kepada ahli yang dalam sebut. Lebih naik kesalahan kepada Allah Ta'ala. Dia paling ini. Masih ada telefon tunggu kan. Dan telefon masih ditunggu lagi. Empat. Dan pada saya mohon pada Tuhan untuk doa. Moga apa ini keselamatan dan kesembuhan kepada ayah. Jadi esok usaha masih ada lagi. Dan macam biasa esok tak ada hari Jumaat. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Rabu tu saya tak tahu ibu ke rumah. Kalau malam saya balik, pagi tu ada lagi. Macam biasa. Kalau saya balik malam. Pagi itu masa dari pagi itu mungkin ada tempat apa-apa saya akan curi saya akan maklumkan balik hari Selasa insyaAllah. Jadi saya rasa saya akan tak faham sebenarnya saya baru tak panggil dia hari ini rasanya. Jadi baru nanti mungkin tidak ada. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Aku lupa biar ada Rasulullah. Saya minta maaf ini terpanjang sikit saya punya lintiran. Jadi campur macam-macam lagi dengan masalah dalam otak yang berbuk itu dengan apa yang aku berat ini lagi. Jadi, kalau ketawa beri ni yang penuh orang kan? Dan sebagainya lah. Masuk sekali ya tu. Jadi, maafkan saya kalau tak sempat baca banyak pada tu. Jadi, sekat dulu insyaAllah esok kita akan baca banyak sekali langsung insyaAllah. Kalau tidak masuk ya kan? Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على صلاتي على سعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون خطا عن ذكر غافلون اللهم صل على صلاتي على سعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومثال كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره غافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون.
Sama kalau tidak, kita tak akan sempat. Saya akan air balik nanti, kita akan intensif nampak. Tapi akan, mungkin akan berlaku perubahan waktu. Sebab Syed Yusri dah balik. Jadi kita akan maklum baliklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.